Sebagai insan yang bertanggungjawab, adalah disarankan anda membuat ujian kendiri COVID-19 demi keselamatan bersama. Itu kata Menteri Besar Kelantan Dato' Ahmad Yaakob. Beliau mengulangi saranannya kepada perantau yang mahu pulang ke Kelantan atau pelancong supaya melakukan ujian saringan COVID-19 menggunakan kit ujian kendiri sebelum memasuki negeri itu. Mengikut statistik Kementerian Kesihatan KKM, 74% populasi dewasa di Kelantan sudah menerima dua dos vaksin dan dijangka mencapai sasaran 80% menjelang pertengahan Oktober. Ahmad Yaakob berkata demikian selepas merasmikan pembukaan stesen Make Away Tunjung di Kota Baru pada Selasa.